Nikalilah kamu dua. Satu video berdurasi 2 minit 45 saat tular di media sosial membabitkan seorang wanita dituduh menjalin hubungan sulit sebelum kantoi dengan suaminya di jalan perhutanan daerah Suk. Kejadian yang berlaku pada malam Sabtu lalu memaparkan lelaki itu memeluk isterinya sambil mengatakan kau makan jalan iaitu curang, manakala lelaki yang didakwa kekasih isterinya hanya mendiamkan diri. Kelihatan cermin kenderaan pacuan empat roda turut pecah akibat dipukul menggunakan objek keras oleh suaminya. Sehubungan itu, satu laporan polis dibuat di Balai Polis Keningau oleh wanita berusia 44 tahun itu selepas video pertengkaran dengan suaminya tular di WhatsApp dan Facebook. No. Ini alasan. No. Tengah mati saya cari duit. Kau makan jalan. Kau tidak tahu dia bini saya kah? Kau tahu kah? Kau tahu kah? Kau tahu kah? Tahu? Tahu? Tahu bini saya? Kau juga dulu, kau buat saya begini. Dia ada. Itu dia ada. Dia ada, dia ada. Kau sudah bukti tak sekarang? Dia ada. Ya? Ya?